Break the barriers, build confidence in beauty and male grooming stereotypes, Zep Beauty Index and Manology Index 2024. Usai sukses merilis survei terlengkap soal dunia kecantikan dan wanita sejak 2018 melalui Zep Beauty Index, tahun ini Zep Clinic untuk pertama kalinya merilis laporan yang lebih komprehensif dengan memotret behavior kaum pria dalam hal perawatan dan juga kesehatan melalui Zep Beauty Index and Manology Index 2024. Menggandeng salah satu perusahaan consulting terkemuka di Indonesia, Marplus Inc., survei dalam Zep Beauty Index and Manology Index 2024 melibatkan sekitar 1.500 responden pria dan 9.000 responden wanita berusia 15 hingga 65 tahun dari kalangan Gen X, Y, dan Z yang tersebar di hampir seluruh Indonesia, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan wilayah lainnya. What Woman and Men Think. Di dalam segmen What Woman and Men Think, Zep Beauty Index and Manology Index 2024 mencoba memotret hal apa saja yang membuat wanita merasa cantik dan pria merasa tampan. Tak kalah menarik, segmen ini juga memaparkan apa saja kriteria yang diperhatikan para wanita dan juga pria dalam memilih pasangan, serta kepercayaan mereka terhadap good looking privilege. Survei ini menemukan jika mayoritas wanita atau sebesar 30,7% cenderung merasa cantik jika memiliki wajah yang bersih dan juga mulus tanpa bekas jerawat ataupun flek. Wanita juga merasa cantik ketika seluruh penampilan diperhatikan dengan baik dan memiliki kulit yang cerah dan juga glowing. Pandangan mayoritas wanita Indonesia terhadap kecantikan sedikit berbeda dengan pandangan pria pada umumnya dalam memandang ketampanan. Pasalnya, survei ini menemukan jika mayoritas pria cenderung merasa tampan ketika mereka memperhatikan seluruh penampilannya. Setelah itu, memiliki wajah yang bersih dan juga mulus, serta tubuh yang sehat dan bugar atau fit berada di prioritas ketiga. Soal kriteria dalam memilih pasangan, mayoritas wanita cenderung memilih pria yang cerdas atau pintar, mapan, dan juga memiliki visi atau prinsip. Bukan selalu soal fisik, inilah hal menarik dari wanita yang disukai oleh pria Indonesia. Mayoritas kaum pria cenderung menempatkan sifat, personality, dan juga tata krama sebagai daya tarik utama kaum wanita. Kepintaran juga tak kalah penting bagi para pria. Sebanyak 56,2% pria mengaku mereka menyukai wanita yang pintar. Terakhir, 44,6% pria berpendapat bahwa fitur wajah yang dimiliki wanita, baik mata, bibir, hidung, dan lain sebagainya, dapat membuat mereka lebih tertarik terhadap wanita dibandingkan dengan gaya berpakaian mereka. Tidak hanya itu, terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas utama mereka dalam hidup sebelum memilih pasangan, yakni stabilitas finansial, memiliki profesi yang diinginkan, dan sudah membeli rumah. Poin yang tidak kalah menarik adalah pandangan kaum wanita dan juga pria perihal good looking privilege. Faktanya, baik wanita atau sebesar 96,2% maupun pria sebesar 87,6% mengakui jika good looking privilege masih terjadi di masyarakat Indonesia. What women desire and what men want. Di dalam segmen selanjutnya, Zep Beauty Index and Manology Index 2024 mengungkap jika wajah yang kusam merupakan concern utama para wanita Indonesia. Namun, sebagian besar wanita Indonesia dari berbagai kelompok usia telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya melindungi kulit dari sinar UV. Sementara, dalam memilih produk perawatan dan juga kecantikan, mayoritas wanita cenderung memilih produk dengan kandungan yang aman dan harga yang terjangkau. Meskipun demikian, para wanita dari berbagai kalangan usia ini juga tidak ragu untuk membayar lebih terhadap brand yang ramah lingkungan. Senada dengan kaum wanita, ternyata permasalahan kulit kusam juga menjadi concern utama para pria loh. Yang berbeda, para pria tidak terlalu mempertimbangkan isi kandungan pada produk skincare mereka. Sebagian besar justru cenderung mencari skincare yang dapat membersihkan kulit terlebih dahulu. Namun, untuk kalangan Gen Z, mereka justru mencari skincare yang dapat mengurangi jerawat. What women and men do. Hal yang tidak kalah menarik diungkap dalam survei ini adalah willingness kaum wanita dan juga pria dalam merogoh kocek mereka untuk perawatan di klinik kecantikan ataupun membeli produk-produk skincare dan juga make up. Bagi mayoritas kaum wanita, mereka rela merogoh biaya lebih dari Rp500.000 untuk melakukan perawatan di klinik kecantikan. Tingkat kesadaran wanita perihal masalah penuaan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka memprioritaskan perawatan di klinik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian kecil Gen Z yang mulai melakukan perawatan anti-aging sebelum berusia 20 tahun.
Sementara, mayoritas pria Indonesia lebih suka membelanjakan uangnya untuk orang-orang terdekat dibandingkan berbelanja untuk dirinya sendiri. Yang menarik, permasalahan rambut seperti kerontokan justru lebih menjadi perhatian kaum pria. Sebanyak 90% pria mengaku memperhatikan perawatan rambut mereka, lantaran 34,7% pria mengaku mengalami masalah kerontokan. Tren yang tidak kalah menarik adalah bagaimana cara para wanita dalam melakukan riset terhadap produk dan perawatan kecantikan, serta perilaku mereka dalam berbelanja. Di tengah ramainya fitur live streaming yang digunakan banyak brand dalam memasarkan produk mereka melalui platform jejaring sosial seperti TikTok dan juga Instagram, ternyata mayoritas wanita Indonesia lebih memilih Instagram dibandingkan TikTok saat mencari informasi mengenai produk kecantikan. Bahkan, kalangan Gen Z wanita cenderung lebih impulsif saat membeli produk skincare ketika live shopping berlangsung. Bagaimana? Menarik bukan? Fakta-fakta tersebut hanyalah sedikit dari ratusan penemuan menarik lainnya yang terangkum dalam Zep Beauty Index and Menology Index 2024. Survei ini diharapkan Zep Clinic dapat bermanfaat bagi industri kecantikan dan juga kesehatan di Indonesia untuk semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Temukan berbagai penemuan menarik lainnya secara terbuka di Zep Beauty Index and Menology Index 2024 yang dapat diunduh melalui www.zepclinic.com/zepbeautyindex. Zep, discover your confidence.